selamat datang di KKI 2023. Panggung keajaiban kreativitas Indonesia. Suasana meriah memenuhi ruang acara KKI 2023, membawa semangat kebanggaan akan kreativitas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Karya Kreatif Indonesia tahun 2023. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Mari kita terus konsisten membangun wastra-wastra Indonesia, langsung kita tingkatkan secara nasional dan global. Konsisten terus. Mari sukseskan Karya Kreatif Indonesia 2023 Bandaru Nusantara. Di panggung utama, cerita-cerita inspiratif ditampilkan dan menarik perhatian banyak pasang mata. Setiap penampilan adalah bagian dari kisah besar yang mampu menyentuh jiwa dan memicu semangat berkarya. Berjalan di lorong-lorong pameran, pesona karya wastra dan kriya memukau pandangan. Warna-warni motif-motif khas Nusantara menghias kain, anyaman, dan berbagai produk kerajinan tangan. Sentuhan tangan para seniman kreatif dan UMKM binaan menghidupkan budaya Indonesia dalam bentuk yang mempesona. Super keren banget, dan gelaran KKI ini semakin tahun semakin meningkat kualitasnya, dan tampilannya ini sih udah world class. Jadi berkualitas dan menunjukkan bahwa UMKM kita sudah naik kelas menuju pentas yang bisa kita dorong secara totalitas. Sekali lagi saya apresiasi luar biasa untuk Bank Indonesia atas penyelenggaraan KKI ini yang diorganisasi dengan baik, ya, KKI-nya dikurasi dengan baik sehingga yang dihadirkan adalah wastra-wastra terbaik yang ada di tanah air. Keren. Di area pesona kopi Nusantara, aroma harum menyambut para pengunjung. Kopi-kopi dari berbagai daerah Nusantara memikat lidah, membawa cita rasa yang luar biasa. Kreativitas meledak di sudut kreatif makerspace. Para desainer berbagi ide-ide brilian dan pengalaman untuk menghasilkan produk dan karya yang bisa mendunia. Business matching jadi kesempatan berharga untuk para pelaku kreatif berjumpa dengan investor dan pembeli. Bank Indonesia menjadi penghubung dalam menciptakan ikatan bisnis yang saling menguntungkan bagi para pelaku UMKM dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Untuk KKI tahun ini sangat-sangat luar biasa. Desain ruangannya, desain tempat-tempatnya bagus, pengunjungnya juga banyak. Sampai saat ini alhamdulillah barang-barang kami sudah mulai stoknya menipis. Terima kasih juga kepada Bank Indonesia yang sudah memfasilitasi kami, UKM yang ada di daerah terpencil di Tarakan, Kalimantan Utara. KKI 2023 berakhir dengan sebuah pesan yang tak terlupakan. Kreativitas adalah nyawa dan semangat bangsa Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam acara ini juga terasa begitu berarti. Memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan industri kreatif dan kesadaran untuk bangga buatan Indonesia. Kreativitas Indonesia bukan sekedar panggung semata, tetapi suatu jejak yang akan dikenang dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan penuh rasa syukur, pagelaran Karya Kreatif Indonesia 2023 kami nyatakan dengan ini resmi ditutup. Sampai jumpa di KKI berikutnya. Tempat di mana kreativitas tak mengenal batas dan wadah UMKM naik kelas.